مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Segala puji dan kesyukuran kita kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita,
yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa ya, kita semua sentiasa selawat, ya, berselawat dan juga selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar pagi ini? Kami ya, di AR Tamar mendoakan agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan ikhtilaf saya pagi ini ya, seperti biasa jam 11 pagi dengan topik-topik yang menarik ya. Sebelum saya kongsi dengan topik-topik menarik ni, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana merupakan wakil pemasaran untuk produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, iaitu salah satu produknya ialah produk kesihatan Pati Ajwa. Dan kepakaran kami ialah ya, membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak kira peringkat umur ya, di dalam menjaga kesihatan, di dalam memperbaiki kesihatan, dalam nak maintain sihat tu, agar boleh ya, sentiasa kita beraktiviti, sama ada kita nak tambahkan apa ni, aktiviti kebajikan kita ataupun aktiviti-aktiviti luar di sana ya. Baik, dan secara langsung dia akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, bagaimana saya dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana melalui produk AR Tamar tadilah, melalui produk kesihatan Pati Ajwa atau Pati Kurma Ajwa. Dan apa tindakan yang tuan-tuan puan-puan perlu lakukan ya? Jangan lupa PM kami ataupun DM kami kalau nak tahu info lanjut berkenaan dengan produk produk kesihatan kami itulah, Pati Ajwa atau Pati Kurma Ajwa. Dan itu satu. Yang kedua ialah saya ingin berpesan kepada tuan-tuan puan-puan, jangan lupa sharekan, tagkan, invite kawan-kawan untuk dengar sama-sama majlis ilmu ni. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah yang berfaedah, dan moga-moga bila kita kongsikan tu kepada kawan-kawan lain, moga-moga ianya mendatangkan pahala kepada diri kita, dan juga moga-moga pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat. Kenapa ya? Kerana ada satu hadis, potong hadis daripada Rasulullah SAW, bunyinya lebih kurang mengatakan setiap perkara baik yang dilakukan oleh seorang muslim tu adalah pahala. Macam tu lebih kurang. Okey, baik. Saya kongsikan kat sini topik-topik kita. Yang pertama ialah topik utama lah yang kita akan bercakap, sekitar bisnes, sekitar perjalanan bisnes ataupun story-story bisnes orang yang berjaya untuk kita jadikan sebagai menambahkan lagi ilmu kita bila berbisnes nanti. Dan juga tajuk hari ini ialah berkenaan dengan elak buat silap lah dalam bisnes, macam tu lebih kurang. Dan apa ni, yang kedua saya ingin kongsikan peluang perniagaan kepada tuan-tuan dan puan, buat peluang perniagaan yang kita nak offer lah bila kita nak bantu, iaitu kepada mereka yang terkesan ekonomi mereka bila COVID-19 melanda daripada tahun lepas hinggalah sekarang ni tahun 2021. Dan juga yang ketiga saya nak kongsikan juga topik yang ketiga ialah berkenaan dengan kelebihan
kurma yang kita harus tahulah. Sama ada kurma yang biasa kita makan ataupun kurma yang special, iaitu kurma ajwa, yang kurma Nabi orang panggil. Kita kena tahu ya, apa yang ada kandungan kurma ni yang Allah sendiri cipta untuk umat manusia lah. Especially untuk, khusus untuk apa ni, umat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir saya nak pesan berkenaan COVID-19 ni, untuk perkongsian lah kita bersama, iaitu berkenaan dengan cara memakai pelitup mata yang, pelitup muka, mata pula eh, muka yang sesuai untuk yang sebenarnya, yang ikut apa ni, standard KKN. Okay, baik. Itu empat ataupun lima topik yang saya nak kongsikan pagi ni. Empat topik yang saya nak kongsikan hari ni. Dan okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada topik utama kita, topik pertama kita, iaitu elak apa ni, silap berbisnes. Macam tu tajuk ni. Okey, macam ni. Ini khusus kepada mereka yang baru nak berbisnes ataupun yang sedang nak berbisnes atau masih belum berbisnes, dan juga yang yang sedang berbisnes lah ya. Untuk apa? Untuk kita refresh balik diri kita, apakah langkah-langkah ataupun apakah apa yang kita panggil plan-plan tersendiri yang kita belum buat, yang kita harus ada dalam bisnes supaya kita elak membuat silap tu. Okey, baik. Bila bercakap pasal bisnes ni ya, perasan ke ataupun apa ni, perasan yang boleh katakan majoriti setiap manusia ataupun orang yang kita kenal, dia orang ni dia ada impian tau. Dia ada berimpian kalau boleh satu hari nanti nak ada bisnes sendiri. Ya? Dan juga tapi dalam pada segi berimpian tu tak salah, berimpian tu percuma. Dan tak salah. Dan juga bila dia berimpian, kadang-kadang bila satu stage pula lagi, tak ramai pula yang sanggup ya, nak ambil risiko berbisnes ni atau untuk merealisasikan impian. Jadi impian tu tak salah, tapi kalau impian tak ada tindakan, dia hanyalah angan-angan. Angan-angan tu yang jadi salah. Dan juga kadang-kadang bila kita gagal, bukan sebab kita tak pandai sebenarnya, bukannya apa, kita sebenarnya kerana kita tak tahu apa yang kita tak tahu, ataupun kita ingat kita dah tahu banyak sangat perkara, walhal bukan semua perkara tu boleh kita gunakan untuk kita berbisnes ni sebenarnya. Dan apa ni, jadi secara, kata orang, secara pendek ceritanya, belajarlah, kita cari ilmu kan, ilmu kita tambah lagi. Macam konsep dia macam ni lah, macam kita apa, bayangkan sekarang ni kita dah katakan kita kata semua dah ada pencapaian masing-masing, sama ada SPM ke, degree ke, diploma ke, master ke, doktor ke, profesor ke, semua level-level yang yang ada di luar sana tu, dia orang takkan capai tahap level dia orang tu kalau dia orang tak upgrade ilmu dia orang. Contohnya macam pelajar UPSR kan, kalau dia nak ambil UPSR, dia kena tambah ilmu daripada darjah 1 pergi ke darjah 2, darjah 2 ke darjah 3. Peningkatan ilmu tu penting untuk dia capai ke level UPSR tu. Kalau tidak, dia akan sangkut lah, dia akan start kat situ. Baik, saya kongsi kat sini pengalaman saya dan juga pembacaan saya di luar sana berkenaan dengan info-info macam mana, apakah perkara yang perlu kita fikirkan sebelum kita bisnes ni. Yang pertama ialah niat kita, niat kita untuk berbisnes, ataupun kita kena tahu tujuan apa kita nak berbisnes ni. Macam contoh apa, kalau niat kita tu basic ni, kalau niat kita tu betul, niat kita tu contoh nak membantu orang lain di luar sana, insyaAllah benda yang baik tu Allah akan dorongkan dan Allah akan memudahkan lagi. Tapi kalau niat kita tu hanya untuk menunjuk benda-benda yang sifat-sifat mazmumah ni, ataupun saja nak kata menunjuklah, nak action, rasanya saya rasa lah memang benda tu memang Allah sediakan, akan kata orang sunahkan lah, Allah akan sediakan susahkan perjalanan tu. Okay, baik. Berbalik pada tajuk tujuan kita berbisnes ni, ada orang dia nak jadikan bisnes ni sebagai pilihan akhir lah, pilihan akhir dia untuk menjana pendapatan, merupakan pilihan akhir. Dan juga ada juga yang ambil pilihan untuk jadikan bisnes sebagai part time ataupun suka-suka ataupun sekadar
mencuba ikut trend semasa. Macam contoh trend orang jual tudung bawal. Jadi orang ni yang bekerja ni yang dia pun kena bisnes lah, tudung bawal samping dia ikut trend. Dan juga ada juga yang nak mencuba sahaja sistem stoki ke, sistem ejen ke, dropship ke. Kenapa pula? Kerana dia ingat modal ni rendah, bolehlah cuba je bisnes, mana tahu untung sabut timbul, untung batu tenggelam kan. Jadi apa pun kita kena ingat ya, apa ni, bila kita nak berbisnes ni kita perlu serius ya. Kita perlu serius, kita kena jadikan bisnes sebagai kerjaya kita, niat kita. Kita kena niat untuk dapat pendapatan yang tinggi bila berbisnes, dan juga kita kena niat kita berbisnes nak bantu orang lain. Itu penting ya, kita nak bantu menyelesaikan masalah orang lain. Dan juga bila kita ada niat ni, insyaAllah macam mana saya kata tadi, Allah akan dorongkan kita lah kepada Allah akan permudahkan jalan. Okay, baik. Itu yang satu. Yang kedua ialah bila kita nak berbisnes lagi, kita kita kena ingat kita kena buat apa yang kita cenderung ataupun apa yang kita suka. Ini pun satu perkara juga yang kita harus fikir. Bila kita suka, contohnya kita suka satu bisnes tu, dan juga perjalanan bisnes kita tu akan jadi macam mudah tau. Dan juga dan kenapa? Kerana bila kita suka, maknanya kita, minda kita akan bersedia, minda kita akan terbuka, akan terima apa yang datang. Dan kita bersedia, kita akan rasa bersifikan positif. Dan juga kita punya energi tu ya, energi kita tu bersemangat. Walaupun dah kata orang berjam-jam buat kerja, rasa macam kita panggil, kita rasa penat lah eh. Contoh macam kepuasan kepuasan ya, kalau kita ada kebun, kita berkebun, kita pastikan kalau orang tu suka bercucuk tanam, dia sanggup spend berjam-jam duduk kebun, buat mengerjakan tanah kebun tu tanpa kira penat, letih ke apa ke, seakan terlupa makan tengah hari contohnya. Kerana apa? Dia punya passion tu, dia punya semangat, dia punya keseronokan tu. Jadi energy, mind dia semua ready untuk mengembling tenaga tu untuk berusaha, perasaan kepuasan. Dan juga di sebaliknya, kalau kata kita tak suka satu perkara itu ataupun kita buat kerana terpaksa ya, kita rasa macam rasa semua orang kepasan, rasa kita takkan terdorong lah untuk lakukan perkara itu dengan yang terbaik lah, kita terpaksa. Contoh pun kalau siapa yang bekerja, macam saya ada pengalaman kerja full time dulu di office, kalau kita pastikan kita punya staff kalau kita bagi satu kerja tu, benda tu dia tak suka kan, macam leceh lah benda ni, banyak macam kita panggil banyak songel ya. Jadi bila kita patikan benda tu, kita berarti dia tak nampak bersemangat nak buat. Dan result dia tu pun kita baca pun, macam kita tengok report ni macam tak, kita berarti tak semangat. Jadi situ pun kita tahu kan, buat satu benda tu biarlah, kalau boleh, kalau kita nak berbisnes, buat benda yang apa ni, yang kita suka. InsyaAllah bisnes kita tu mudah-mudahan dia akan bertahan lama lah eh. Dan juga bila kita suka tu, kita akan lebih banyak kita bermotivasi, dan juga kita akan tambah lagi nilai-nilai positif pada diri kita dan otomatik kepada bisnes kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita pernah dengar tak perkataan kita kena berada circle yang positif ya, kita kena ada dalam persekitaran yang positif. Macam mana tu ya, kita berada di persekitaran positif. Dia bila kita berniaga, sama ada kita baru ataupun dah lama ataupun kita belum nak berniaga, kita kena fikir benda ni penting tak penting. Kenapa? Kita kena berada di circle yang positif ni, maknanya circle yang contoh ni tak semestinya circle yang sama dengan apa kita buat. Kalau ada lagi bagus, tapi maknanya untuk saya circle positif ni adalah macam contoh jika kita suka yang positif ni, orang yang kita ingin sanggup share apa yang dia buat positif tu betul, dan juga dia sanggup nak tolong menolong kita lah. Itu circle tu, dia saling support, men-support sama-sama kita. Kalau circle yang negatif ni, dia, kita pun tahu kan, dia asyik nak kutuk, dia asyik nak merendah-rendahkan kemampuan kita, asyik nak pelik. Jadi sikit sebanyak tu, mula-mula dia mempengaruhi kita, dia punya vibe negatif tu
dia punya energi negatif tu sikit sebanyak dia terpalit kat kita. Lama-lama kita akan dapat energi negatif. Jadi bila kita ada negatif, apa benda yang positif kat depan pun kita akan nampak negatif. Ha, itu bahaya. Ha? Okey, baik. Jadi kita kena sentiasa berada di circle positif. Circle yang katakan contoh, saudara mara yang positif. Kawan-kawan niaga yang positif. Benda-benda yang support kita. Ya? Bukan makna bila kita ada circle yang kawan-kawan saudara mara yang negatif, kita tinggalkan, kita putuskan. Oh, tak nak jumpa dah, tak nak silaturahim. Tak, bukan macam itu maksudnya. Kita masih berkawan. Silaturahim jangan putus. Tinggal lagi bila kita melibatkan kita dan apa yang kita buat, bisnes kita, kita kena cari environment yang positif lah. Ha, itu kita boleh buat. Okay, baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah sentiasa kita upgrade diri kita. Sentiasa kita buka mindset kita untuk belajar. Okay. Dia macam ni, bila kita nak berbisnes, jika kita tengok apa kita panggil profil orang berbisnes ni, dia macam-macam profil. Ada yang daripada yang tak tamat sekolah, ada yang SRP contohnya, ada yang UPSR, ada yang SPM, ada yang degree, ada yang master, ada yang PhD, ada yang professor. Label-label profil mereka yang berniaga ni tak sama. Dan juga kenapa kena ada mentality ataupun apa ni, sikap ataupun attitude untuk belajar ni, yang kenapa? Walaupun sebenarnya, walaupun kita ada qualification, kita ada sijil, walaupun kita ada banyak pengalaman, tetapi kena ingat kadang-kadang benda-benda ni bukan tak membantu langsung, persen tu agak sikit. Macam contoh, apa yang kita belajar selama ni pun bukan semuanya boleh kita apply kat dunia sebenar, kat ground sebenar, reality sebenar, bukan semua. Walaupun ada, tapi bukan sebenar. Tapi maknanya kita kena sentiasa cari ilmu baru, ilmu yang berkaitan dengan trend baru ni, supaya apa, kita lagi update, lagi kita lagi upgrade, lagi kita ikut trend tu, untuk kita tarik market tu, dapatkan kita orang traffic market tu. Jadi maknanya kita sentiasa tambah ilmu supaya kita dapat tingkatkan kita punya potensi diri kita tu. Bukan diri saja, malah dia melibatkan bisnes kita. Dan juga bagi contohlah, contoh macam dulu siapa tak kenal TikTok ni apa benda, bila cakap social media ni, TikTok. Tak semua orang tahu TikTok. Tapi sekarang semua, kebanyakan orang dah pergi ke TikTok. Dan kebanyakan TikTok ni pula golongan-golongan remaja, golongan-golongan yang boleh kata 18 ke 35 punya range umur tu kan, bila TikTok. Jadi kita yang kalau tak ikut trend tu, kita tak nak ambil tahu social media, TikTok ni pun juga main peranan macam mana YouTube, kita akan ketinggalan. Kita kalau ikut label belajar, kita tak tahu social media tu, TikTok tu apa benda, tak dimasukkan dalam syllabus. Tapi bila benda ni dah jadi trend, kita kena ikutlah. Macam mana kita tahu benda ni trend? Bila kita tambah ilmu kita lah. Kita cari info-info yang terkini, update daripada institut yang mengeluarkan, yang ada mentorship ke, yang ada khusus-khusus yang berkaitan dengan trend-trend terbaru ni kita ni belajar. Itu contohnya. Dan juga sebelum tu, yang penting sekali bila kita nak upgrade diri kita dengan sentiasa belajar ni, pertama-tama penting, musuh utama kita ialah ego lah. Ego, terutama bila kita rasa macam kita ni dah cukup pandai. Kedua, kita dah rasa ilmu kita cukup. Kemudian kita rasa pengalaman kita dah banyak. Benda-benda ni kita kena fikirkan juga lah. Ego ni dia, ada benda kita perlu ego, ada benda kita tak perlu ego lah. Kita kena buang sebenarnya ego ni. Dia boleh membunuh, bukan membunuh orang lain, membunuh diri kita sendiri. Dan automatically boleh membunuh bisnes kita sendiri. Jadi kita kena fikir-fikirkan juga. Kita kena buang ego ni. Ya, untuk kita nak belajar, untuk upgrade ilmu kita. Itu yang keempat. Yang kelima ialah, kita kena anggap, kita kena letakkan keutamaan kita ni kepada pelanggan kita. Macam ada satu company dulu, dia kata customer always right, dia punya motto customer first, macam tu. Dia meletakkan pelanggan tu utama. Kenapa penting kita kena mengutamakan pelanggan? Kenapa? Pasal pelanggan ni ialah sumber kita untuk mendapat pendapatan, jenis kita punya income business. Jadi kita kena kata orang, sama ada kita melabur dalam sistem yang melibatkan customer ni, ataupun kita sendiri
kata orang kena letakkan diri kita sentiasa menerima pandangan pelanggan ni, sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Dia yang pedih telinga ni bila customer feedback tu yang tak baik tu. Ha, itu yang pedih telinga, bukan semua orang boleh terima. Kadang-kadang saya pun pernah tanya juga bila kena komplain, komen ni kan. Kita cuba buat yang terbaik tapi rupanya kita buat tu tak cukup lagi. Ha, jadi kita harus terima, kita harus berfikiran positif terima. Dan juga kita tahu feedback is gold. Feedback ni adalah emas. Daripada feedback tu sendiri, dia akan membantu apa ni, memperbaiki lagi apa yang kurang dalam bisnes kita dan juga produk kita dan servis kita. Dan juga bila cakap feedback ni, saya pernah kongsikan dulu satu video saya berkenaan dengan Bill Gates. Siapa ingat pasal Bill Gates? Saya kongsikan Microsoft dulu. Yang mana Bill Gates ni, dia pelik sikit. Dia lebih suka tengok feedback negatif daripada pelanggan tu daripada yang positif. Pasal apa? Dia kata bila tengok benda negatif ni, kita akan nampak peluang-peluang yang boleh generate income lagi dengan produk kita, yang boleh kita kaitkan produk kita. Kita boleh tambahkan lagi database pelanggan kita. Itu dia punya cara dia fikir kan. Okay, baik. Itu yang kelima. Okay, mana kita meletakkan keutamaan pelanggan kita tu. Customer always right lah. Dan juga yang keenam ni, rancang dengan teliti. Okay, baik. Sebelum saya meneruskan yang keenam ni, saya nak ingatkan kepada yang bakal-bakal ataupun yang baru saja mengetik bilah saja, jangan lupa tag lah kawan-kawan tu, ajak dengan sama-sama dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan kita sama-sama berkongsi ilmu sebenarnya. Kalau tuan-tuan pun ada ilmu yang berkaitan tentang perniagaan dengan tajuk hari ni, komen di bawah. Kita nak baca, kita nak kongsi sama-sama ya. Kita ni sama-sama mencari ilmu. Okay, baik. Yang ke berapa tadi? Yang ke enam. Yang ke enam ialah kita rancang teliti. Kita rancang perancangan bisnes ni kena ada teliti lah. Maknanya bila kita nak mula bisnes ni especially, kita kena buat perancangan yang lebih, bukan sekadar perjalanan ataupun keperluan bisnes kita ni dan juga hingga mendapat keuntungan bisnes, tak. Kita juga kena fikirkan juga perancangan yang apa akan berlaku di masa depan. Kita kena buat prediction, kita kena buat andaian apakah yang akan berlaku, apakah persediaan kita kalau plan A tak jadi, plan B, macam tu lebih kurang. Okay, itu yang kena. Ketujuh ialah kita kena belajar diri kita ataupun tim kita atau staff kita ataupun bisnes kita dalam konteks sesuaikan diri. Kita kena biasakan dengan environment, perubahan environment. Contoh ni macam ni. Pertama-tama kita kena ada mentaliti untuk kita bersedia dulu. Buka minda kita, kita bersedia menerima perubahan. Contohlah yang paling mudah pasal COVID-19 ni. Bayangkan pada tahun 2019 hujung tahun tu kan, Disember, Januari, Februari tu, kita ada dengar sikit-sikit COVID ni berlaku di China ya. Jadi kita tak ambil tahu, kita kata ini benda ataupun virus ni hanyalah di negara mereka dan masalah mereka. Jadi kita pun stick dengan plan A kita, tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi kita pun, ini contoh macam kita ada kedai lah kedai fizikal. Contoh macam restoran, senang cerita. Kita pun tak ada masalah, tak fikir. Alah nanti apa, dia tak kacau aku, penyakit tak ada sini, jangan worry. Kita pun menjaga benda. Tiba-tiba penyakit tu berada kat sini, tiba-tiba kena lockdown. Kita pula tak bersedia untuk tak terima pelanggan. Apa nak buat dengan pelanggan yang kat luar sana yang ini, database tak ada. Kita tak ada apa kata kerjasama dengan rider-rider kat luar. Bukan masalah. Jadi kita kena belajar sebenarnya sesuaikan diri. Maknanya bila kita terima dengan keadaan, alamak dunia, kita cuba berubah. Dia macam camouflage, kita macam sesumpah lah Bila dia duduk pasal hijau, kulit dia jadi hijau. Bila duduk atas tanah warna merah ataupun tanah warna coklat, dia coklat. Atas batu, dia ikut kalau batu. Dia macam tu lah, dia kena biasa kan, sesuaikan diri tu lah. Dia cakap pasal bisnes ni. Okay, tu yang ketujuh. Yang kelapan ialah kita kena balancekan kita punya social media tu sama ada offline dengan online. Dia macam ni, bila kita berbisnes, kita memang kena ada social media. Sama ada Facebook group, Instagram, Twitter, LinkedIn, kemudian TikTok, YouTube, macam-macam lagi lah. Kita kena ada platform online ni.
Dan juga kalau kita ada extra budget, kita boleh juga buka, kita kena iklan jugalah di offline, macam di sebuah khabar, letak banting, banner, yang mana-mana yang low cost lah ni kalau ada budget. Tapi pasti kita kena kata apa, kenapa perlu offline ni juga, pasal nak bagi orang nampak aje, nak bagi traffic ataupun pelanggan di luar yang tak tahu kita ni nampak, tahu ni nak bagi orang nampak, dan juga nak expose, nak dedahkan perniagaan kita ni. Kalau tidak, dia tak ke mana lah, situ saja. Social media membantu, lagi cepat dia punya pembiakan. Tapi bukan semua orang tengok social media kita. Bukan social media kita tu, kalau kita iklan kat Facebook, bukan semua orang boleh nampak, kan? Kalau kita buat live pun, tentu lagi kita ada orang tengok. Jadi kita kena balancekan juga, offline kita kena fikirkan juga. Macam itulah. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ialah kita kena kuatkan kita punya pemasaran tu, kita punya jualan tu. Kenapa? Saya pernah ada satu course, dia kata mentor ni kata, mentor pemasaran ni kata dia memang pakar lah, dia dah 10 tahun dah, dan dia sendiri belajar dengan guru marketing kat luar sana, yang di Amerika dan di sini yang popular pasal bisnes ni. Dia kata pemasaran ni adalah jantung kepada bisnes. Penting tak penting lah pemasaran ni, dia kata. Kalau kita berjaya memasarkan produk kita, insyaAllah bisnes kita ada market. Dan ada market, tentu ada duit. Dan bila ada duit, kita boleh invest balik duit tu ke dalam bisnes kita untuk kita kembangkan lagi. Macam tu dia punya satu pandangan lah. Dan juga bila kita dah berjaya buat orang nampak produk kita ni ataupun bisnes kita ni, kita berjaya lah. Macam contoh lah, nak kata buat orang nampak kan. Macam contoh, kalau soalan tanya buat gigi apa yang kita ingat, okay. Banyak orang kalau kita tanya, dia akan ingat Colgate, okay. Jarang yang kita ingat cakap Dali ataupun Mukmin ke ataupun ubat lain lah, Sofi ke apa benda lah. Banyak orang cakap Colgate. Kadang-kadang dia cakap je Colgate, tapi kalau dia beli bukan Colgate, lebih benda lain, buat gigi lain. Jadi nampak tak macam mana Colgate tu sendiri, dia banner brand tu supaya orang nampak bila nak buat gigi, ni produknya. Nampak, itu dah dikata berjaya sebenarnya, dah buat produk dia orang nampak. Dan juga satu, kedua, bila buat live, biasanya seorang mentor ni kata 15 saat kita buat live ataupun 30 saat tu sebablah berjaya tarik, apa yang kita buat tu berjaya tarik orang berhenti tengok kita mainlah, itu satu kejayaan besar sebenarnya. Kita berjaya ambil masa dia untuk dia tengok apa yang kita buat. Jadi apapun, kita kena tunjukkan kita punya potensi kita yang berkaitan dengan prospek kita, ataupun kita kena kuatkan kita punya marketing. Okay, baik. Yang terakhir saya yang nak kongsikan ialah yang utama juga, jangan putus asa. Jangan putus asa lah. Apa, seorang mentor ni dia ada kata, buat sesuatu biar sampai habis lah, jangan buat separuh jalan. Kita mulakan sesuatu, buat sampai habis. Jadi kita kena ada mentaliti gitulah, jangan putus asa, okay. Kadang-kadang, ini saya cakap untuk diri saya juga, untuk tuan juga. Jadi kadang-kadang bila separuh jalan, kita rasa macam dah give up, kan? Jadi kita kena break sekejap, lepas kita bangkit balik dan sama boleh buat sampai habis. Kadang-kadang rezeki kita tu bukan di tengah-tengah proses kita berusaha tu, kadang-kadang di hujung tu. Oh, Allah bagi, Allah tengok kita boleh tak boleh lagi, kuat tak kuat dalaman kita, strong tak strong kita. Bila kita berjaya strongkan diri kita, kita buat tanpa putus asa, kita yakin rezeki tu Allah bagi, insyaAllah Allah bagi. Once Allah bagi, kun fayakun, Allah bagi. Itu dia, maha suci Allah. Okay, baik. Tuan-tuan perempuan, boleh ke boleh? Faham ke faham? InsyaAllah. Moga-moga kita dapat sesuatu ilmu, insyaAllah. Moga-moga saya dapat belajar satu ilmu. Moga tuan-tuan perempuan juga dapat belajar satu ilmu. Jangan lupa kongsikan, tagkan perkongsian ni kepada kawan-kawan lain. Mula-mula kita bantu-membantu sesama kita. Kita dah duduk kat rumah ni, kita tak banyak pergerakan di tingkat luar sana. Jadi kita gunakanlah platform yang ada ni. Kita kongsikan, bantu. Kita sesama kita bantu. Kita share. InsyaAllah. Kita insyaAllah bila kita share perkongsian kita, orang akan share pula perkongsian kita. Wallah wa'alam. Kata orang, what you give you get back more. Maksudnya apabila kita bantu orang tu,
Allah akan bantu menolong orang lain dengan lebih lagi. Macam tu. Okey, baik. Itu saja berkenaan topik saya yang pertama, iaitu elak silap bila bisnes ni. Satu. Yang kedua, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan peluang perniagaan. Ya. Kami nak tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana, insyaAllah, iaitu peluang yang kami nak tawarkan ialah dropship. Ya. Peluang itu ialah dropship yang mana sekejap saya ambilkan produknya. Ini produknya. Ini produknya. Kami sedang mencari suri rumah, suri rumah yang berminat untuk menjadi dropship kami, ataupun sesiapa saja yang berminat untuk menjadi dropship kami, sama ada yang masih mencari pekerjaan ataupun student, ataupun yang ingin cari duit lebih, ataupun pusat kerajaan swasta, asalkan berminat untuk mendapat menambahkan pendapatan tu, kami ingin tawarkan sebagai dropship kami. Dan untuk maklumat semua, pengambilan tu tak ramai. Bila dah cukup, kami akan tutup dulu dan kita akan groomkan, kita akan bantu mereka-mereka yang berminat ni untuk buat pemasaran semua, insyaAllah. Dan untuk maklumat semua, pendaftaran kami dropship ni percuma, tak ada kena bayaran, dan tidak perlu modal lah sebenarnya, dan tak perlu simpan stok juga, tak perlu simpan stok kat rumah, tak perlu simpan stok kat mana-mana, kat warehouse ke, itu semua kami akan lakukan. Dan juga pengurusan barang pun kami akan buat. Yang hanya perlu tuan-tuan perempuan sebagai dropship kami ialah postkan apa ni, bagi detail, kita akan buat, dan komisen tu kita akan transfer ke akaun tuan-tuan perempuan lah, insyaAllah. Dan juga kami tak biarkan gitu saja, pemasaran yang berkaitan macam gambar-gambar, video-video pemasaran, kami akan sediakan lah. Dan juga bukan itu saja juga lagi, group support pun kami akan sediakan. Group support ni macam Facebook group lah, Facebook group dropship, WhatsApp group dropship, Telegram group dropship. Kegunaan group-group ni ialah bila tuan-tuan perempuan berada di dalam tu, bila jadi dropship kami berada dalam tu, macam-macam perkara lah kami akan update info-info yang terkini berkaitan dengan produk kita, teknik-teknik niaga ke, teknik online ke, tips-tips ke, kita akan kongsikan banyak kat situ lah, yang mana tuan-tuan boleh gunakan ilmu tu untuk memperkuatkan lagi pemasaran tuan-tuan perempuan di social media tuan-tuan perempuan yang ada. Dan bukan itu saja lagi, coaching kami bagi. Coaching ni kita akan buat, biasanya plan ni nak buat seminggu sekali. Bila cukup grup ni, kita akan buka Zoom dan kita akan buat training, kita akan buat perkongsian dalam tu lah. Dan juga reward pun kami sediakan juga kepada dosh-dosh yang berjaya buat jualan secara bulanan ke, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ataupun 9 bulan sekali, ataupun setahun sekali. Kita akan sediakan dia punya bonus, dia dapat target tu. Dan yang paling penting, tuan-tuan perempuan yang didoshikan ini perlu rajin, rajin dan committed untuk belajar. Itu penting. Dan kepada yang berminat, tuan-tuan perempuan boleh sedia PM kami, DM kami, nama, email dengan nombor handphone. Ataupun kalau tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang di luar sana yang ingin dibantu, selamara ke, keluarga ke, jenjiran ke, yang mata terjejas, yang mata pencarian mereka atau ekonomi mereka akibat COVID ni, bolehlah kongsikan info ni kepada mereka. InsyaAllah kami akan kongsikan ilmu ni atau maklumatnya secara percuma. Okay, baik. Itu topik yang kedua, peluang perniagaan. Yang ketiga, saya nak kongsikan sikit saja lagi tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan dengan kurma ni, hasil kurma ni. Okey, kurma ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan ni, dia ada bermacam-macam jenis. Dia ada jenis mejol, rotab, safawi, kadrawi, macam-macam lah, zahidi, macam-macam nama ni. Kurma ni diberi nama. Dan yang paling popular, yang paling Nabi ada makan dan juga para sahabat, dan juga yang ada hadis berkenaan dengan kurma ni, satu dia, iaitu kurma ajwa. Jadi kurma ajwa ni hanya terdapat di Madinah sahaja. Di Madinah
Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Dan juga untuk hari ini saya akan kongsikan untuk makluman tuan-tuan puan-puan lah, kurma secara general dia ada banyak sebenarnya, dia bukan banyak, dia kaya dengan kandungan nutrien ataupun nutrisi ataupun zat makanan. Antaranya macam kalori, dia ada karbohidrat, dia ada serat ya. Dan serat ni serat yang larut lah ya, yang boleh diserap oleh perut. Kemudian dia ada glukos, protein, sikit lemak, magnesium, natrium, kalsium, zinc, vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3, vitamin C pun ada, dan ada banyak lagi nutrisi ni ada. Yang ini semua ni yang kata panggil bukan nutrisi ataupun nutrien atau zat yang kita buat sendiri. Bukan. Ini yang pure daripada ciptaan Allah, kurma ni lah. Jadi insyaAllah besok saya akan kongsikan ataupun akan datang saya akan kongsikan vitamin-vitamin ataupun zat-zat ni apa yang diperlukan untuk badan. Yang ini ada pada kurma. Ini tak perlu banyak makan pil kata orang kan. Satu vitamin C, vitamin A banyak sangat nak makan. Hanya makan kurma aje dan ikut bilangan yang ditetapkan insyaAllah badan kita dah cukup dengan vitamin dan C untuk melawan penyakit insyaAllah dan juga untuk perbaiki kesihatan kita. Dan juga saya akan kongsikan lagi akan datang menuju kawasan kurma ni kajian-kajian yang mendapati apakah kurma ni boleh bantu untuk kesihatan diri kita. Okey baik. Itu topik yang ketiga. Yang keempat ialah yang merupakan topik terakhir saya ialah pesanan saya lah senang sebelum tu saya rasa lah sebelum tu saya rasa cukup lah setakat ini saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan topik-topik bilang saya hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan topik-topik yang lebih menarik besok pada waktu yang sama 11 pagi. Jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan lain, invite kawan-kawan dengan sama. Dan juga kepada yang baru saya mengikuti biar saya, jangan lupa boleh ulang dengar kemudian sebelum sampai habis. Dan kepada yang masih lagi mengikuti biar saya dah sampai penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana komitmen dan komited anda bersama kami, bersama saya dalam Ibilah pagi ini insyaAllah. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi besok pada waktu yang sama 11 pagi. Pesanan saya ialah berkenaan COVID-19 ni, jangan lupa kita teruskan kita punya penjagaan kesihatan diri kita, penjagaan kesihatan dari keluarga kita. Kita putuskan rantaian ni dan juga jangan lupa SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Dan juga sebelum tu saya teringat saya nak pesan, saya pun ada share nak beritahu iaitu berkenaan dengan pelitup muka ni, pelitup muka, bukan penutup muka, pelitup muka yang kalau pakai fabric ni. Pesan KKM dia macam ni tau, dia kata step yang eloknya bila pakai penutup muka, pelitup muka ni, yang pertama kita kena cucikan dulu tangan kita, cucikan tangan kita bersih-bersih. Lepas tu dah bersih baru kita pegang pelitup muka dia. Dan sebelum nak pakai tu pastikan tak ada kerosakan lah pada pelitup muka tu, berlubang ke ataupun kotor ke. Itu pesan KKM. Kemudian gunakan kedua-dua tangan tu sangkut penggak telinga lah yang pasti yang berkala tu kat depan, berkala tu ke dalam kat depan. Kemudian kita dipesan oleh KKM elakkan kita menyentuh bahagian dalam dan juga bahagian luar pelitup mata dengan tangan, elakkan. Dan juga bila dah habis guna tu jangan lupa tanggalkan, kalau yang kain tu basuh lah boleh pergi basuh, rendam sama-sama dengan air. Tapi bila rendam pun digalakkan gunakan air panas, kalau basuh pun digalakkan gunakan air suam lah. Kalau mana yang bukan kain tu kita kena ikut prosedur yang saya dah kongsikan. Dan itu melalui KKM, dia kata masuk dalam plastik, ikat dan buang. Jangan buang-buang itu saja. Dia takuti kuman-kuman COVID tu ada melekat di bahagian depan face mask yang kita nak disposal tu, yang kita nak buang. Ya baik, itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan COVID-19, pesanan gunakan fabric ni, pemakaian pelitup muka fabric ni, kain ni. Jangan lupa kita teruskan berdoa, kita teruskan berusaha, moga-moga Allah bantu kita dapat memutuskan rantai COVID-19 ni supaya kita kembali seperti biasa, kehidupan kita seperti biasa, supaya kita boleh beraktiviti lah berhujung minggu bersama keluarga dan juga yang mempunyai pasangan. Dan juga
teruskan berdoa, teruskan bertawakal. Moga Allah bagi kita kekuatan untuk mengharungi cobaan ni, dugaan ni dan juga musibah ni bersama-sama, dan juga kepada Allah lah kita berserah. Baik, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Saya akhiri ibadah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal as, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa aminus salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bilsaw. Saya akhiri dengan motto kami, motto bisnes kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Stay safe, kita jaga kita, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا يا رسول الله.
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.